Welcome back, Cubers. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Kunto Aji. Oke, Kunto Aji. Tadi sebelumnya kan kita pengen tahu kan, kalau lu, oke, penyanyi sudah bisa. Tapi ada passion lain katanya dari seorang Kunto Aji. Katanya lu suka juga dengan bisnis ya? Iya. Ada beberapa kali lu sudah melakukan bisnis dan akhirnya ada juga yang stop, sekarang lu lakukan lagi. Apa tuh? Dari awal lu apa bisnis selain lu menyanyi? Dulu ingat gak hadiah mainan kayak penghapus-penghapus itu? Hadiah penghapus? Enggak, hadiah makanan, sorry. Hadiah dari makanan, hadiah penghapus. Dari makanan penghapus-penghapus yang kecil-kecil itu. Sempat makanannya serem banget ada penghapus di dalam. Enggak, ya hadiah yang dalam plastik gitu. Dalam plastik. Oh, di plastik. Satu, makan dong. Iya, di plastik. Kan aja. Gua kan kecil di Jerman, sorry banget. Oh, iya, sorry. Gua enggak tahu tuh makanan isinya plastik itu. Pokoknya ada penghapus terus kenapa? Dijual lagi ya? Dipotong. Iya, ada penghapus, gue kumpulin terus gue jual-jual. Awalnya dari situ. Jual lagi? Iya, gue jual lagi zaman SD. Bentar, yang beli siapa? Teman-teman gue. Kelas. Udah gak pernah jajan, gue pengen. Jadi lu udah mulai bisnis itu dari SD itu ya? Dari SD mulai-mulai gue gitu. Terus gedean dikit, terus katanya clothing line juga ya? Clothing line, sempat clothing line. Terus habis itu gue sempat, bahkan gue sempat di Jogja gue punya peternakan ayam. Oh iya. Dan sekarang sampai menjadikan musik jadi sebagai bisnis juga. Iya, akhirnya pada akhirnya untuk passion gue ke arah situ gue salurkan. Itu secara tidak sadar sih untuk kayak gue lebih ke control freak ya sebenarnya. Kayak gue ketika gue nggak tahu prosesnya tiba-tiba sudah dikasih barang jadi itu gue nggak bisa gitu. Gue mesti tahu nih ini asalnya dari mana. Gitu. Lu pelajari jadi. Iya, ya. Pelajari jadinya. Makanya sekarang lu apa-apa semua lu kerjain sendirinya gitu. Iya sama tim sih. Iya ada timnya. Ada timnya tapi akhirnya kita belajar bareng, misinya adalah belajar bareng untuk gimana kita survive di industri. Dan benar-benar mulai dari nol, jadinya semuanya tahu prosesnya gitu kan. Misalkan gue dari nol nih, gue gak tahu apa-apa tentang musik, gue taunya gue penyanyi gitu. Misalkan sekarang gue mau bikin musik, label, gue mau bikin sendiri gitu, label sendiri gitu. Misalkan label lu gitu, gimana, apa yang mesti gue lakukan pertama? Sebenarnya paling-paling awal, konten seking sih. Jadi lagu lu tuh pernah bener-bener yang paling utama adalah lagu lu harus oke dulu. Iya, dan lu tahu tombaknya. Yes, mau segimanapun strateginya kalau lagu lu enggak yakin sama lagu lu enggak bisa. Dan itu harus apa istilahnya lu bener-bener suka dulu sama lagu. Gua suka nih sama lagu ini. Tapi kembali lagi ketika gua mau belajar nih, gua udah punya satu lagu. Dari lagu ini apa yang mesti gua lakukan? Biasanya kan kalau yang gua tahu lagunya dijual nih ke radio. Kasih lah ke radio. Ini tolong dong siarin radio ini lagu ini gitu. Kalau sekarang lebih kemana enaknya? Sekarang lu kumpulin dulu masa lu istilahnya ininya platformnya banyak banget ya untuk lu mengeluarkan ini loh karya gue di sini dan lu mengumpulkan itu masa orang-orang yang dengerin karya lu pada akhirnya nanti ketika memang bener-bener relate sama orang lagunya mereka akan dengan senang hati untuk menyebarkan gitu. Oke, Kunto Aji terakhir apa nih next project-nya? Yang kita harus tunggu. Next project sih single, terus insya Allah sih tahun depan kita mau album sih, album kedua. Oke, thank you Kunto Aji, sukses terus. Sukses terus, kita tunggu project-project berikutnya ya. Oke, terima kasih dan Cubers, saatnya kita memberikan challenge. Dan challenge minggu ini gampang sekali, kamu tinggal foto dan upload foto kamu. Tulisannya, rekomendasiin makanan. Ya, makanan apapun yang kalian mau rekomendasikan ke kita. Langsung terus aja tag ke @cubicle_id dan @netmediatama pakai hashtagnya cubicle. Dan yang menang akan mendapatkan iPhone 6. Semangat. Dan ini adalah pemenang challenge minggu lalu. Lebay. Ini di sini. Ini padahal tulisannya. Iya, padahal segini doang kecil. Oke, semangat untuk pemenang ini nih ya. Semangat. Iya, dan langsung aja ya kita mau pamit juga sekaligus. Kutu aja abis ini mau perform. Betul. Jadi Nadia Jula pamit. Marsha Jula Winata pamit. Jangan lupa saksikan terus Cubicle hari Minggu jam 11 malam. Dan jangan lupa untuk akses website kita di www.cubicle.id. Kalau gitu ini dia, Kunto Aji dengan ekspektasi. Melihatmu dengannya, ini malam terakhir, benar-benar terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Ternyata bukan pernah.
bertanda. Hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri.